Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. So, okay guys, East Degil sering menuduh Indonesia berupaya menyeludupkan iaitu bantuan militer untuk mendukung pejuang Palestina di sana guys. Dan dikabarkan East Degil melakukan pemeriksaan ketat terhadap bantuan yang masuk ke Gaza dan termasuk juga kapal rumah sakit iaitu TNI yang saat ini terhenti kerana harus melewati pemeriksaan ketat daripada East Degil sehinggakan pemerintah Mesir meminta Indonesia menunda untuk masuknya kapal rumah sakit TNI ke perairan guys. Dan kerana kita lihat dikatakan ancaman East Degil untuk menenggelamkan ataupun untuk tenggelamkan guys iaitu kapal rumah sakit Indonesia itu. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk Jet Tempur Indonesia dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Israel memang kerap menuduh Indonesia berusaha menyelundupkan bantuan militer untuk mendukung para pejuang Palestina. Oh, sampai Israel. Begitu guys ya. Sampai begitu mereka menuduh Indonesia ya. Wow, sangat rasanya macam tidak masuk akal lah ya tuduhan itu ya. Okey guys, bagaimana cerita? Ayo kita lanjut ceritanya. Israel melakukan pengecekan ketat terkait apa saja bantuan yang masuk ke wilayah Gaza. Hal ini juga berlaku untuk kapal rumah sakit TNI yang saat ini masih tertahan tak bisa masuk ke wilayah Gaza. Ya, benar. Israel memberikan syarat jika ingin masuk ke wilayahnya, kapal rumah sakit Indonesia harus terlebih dahulu digeledah dan diperiksa guna memastikan kapal tersebut tidak membawa barang-barang yang dilarang. Harus diperiksa dulu oleh mereka guys ya, sebelum untuk masuk memberi bantuan ya. Bagaimana mereka bisa terfikir yang mengatakan Indonesia membawa senjata ya. Hairanlah, kerana ini kita tahu, kalau ada pun hanya untuk militer di kapal itu saja, untuk keselamatan kapal, tetapi untuk membekalkan untuk di sana, mustahil lah ya. Okey, kita lanjut ya. Cantik ya kapal dia ni, dicat putih katanya ya, sebelum dibawa ke sana harus ditukar ke warna putih ya. Kalau sebelum ini kan kita lihat warna kelabu-kelabu asap ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan ya, agar penonton setia untuk dapat menonton berita ini ya, sampai tonton, habis agar sampai memahami habis isi beritanya. Insyaallah kita tonton hingga habis agar kita tidak gagal faham guys ya. Ya, mari kita lanjut. Cantik kapalnya guys. Saya memang kagum lah dengan Indonesia ini. Kerana kapalnya banyak ya Indonesia ini. Malahan buatan sendiri, buatan anak bangsa. Itu yang sangat luar biasanya. Oh, kapalnya boleh helikopter mendarat di atas ya. Kita diskusi lihat secara rinci. Oh, terutama mengenai rencana pengiriman rumah sakit. Kapal rumah sakit kita. Tentara Zionis Israel ancam tenggelamkan kapal rumah sakit TNI jika berani masuk ke perairan Gaza. Sebuah kabar mengejutkan datang dari pemerintah Mesir yang diketahui meminta Indonesia untuk menangguhkan masuknya kapal rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia TNI ke perairannya untuk menuju ke Palestina. Hal ini mereka ugut mau tenggelamkan guys kapal rumah sakit Indonesia ini. Wow, sampai begitu sekali ya. Dia punya busuknya hati mereka ni. Okey, kita lanjut. Ini dikarenakan tentara penjajahan Israel mengancam akan menenggelamkan kapal rumah sakit Indonesia jika masuk dalam jangkauan serangan Israel. Ditambah saat ini ada begitu banyak kapal bantuan kemanusiaan yang antre masuk. Namun, kapal bantuan Mesir memohon Indonesia untuk mengirim rumah sakit lapangan ke Gaza. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, di Lanut Atang Senjaja, Bogor, di mana ia menyerahkan 8 unit helikopter angkut berat baru, H-22M, kepada KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo. Israel-Indonesia hampir saja terlibat perang terbuka lantaran provokasi Israel yang sengaja menargetkan rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Ya, alhasil salah satu rumah sakit terbesar di Gaza rata dengan tanah, bendera Israel pun terlihat berkibar di atas puing-puing rumah sakit Indonesia. Atas dasar inilah, pemerintah Indonesia diminta menahan pengiriman kapal rumah sakit TNI
pemerintah Mesir tak bisa menjamin keselamatan awak, dokter hingga tenaga medis kapal rumah sakit TNI jika sampai masuk ke perairan Gaza. Hampir ada konflik yang besar antara Indonesia dengan Isdegil ni ya. Kerana kita tahu mereka sekarang ini rumah sakit Indonesia pun mereka sudah pegang ya. Dan bendera-bendera mereka pun sudah dipacak, dicacak di rumah sakit Indonesia itu. Wah, ini bagi saya mereka ini sudah melampau guys. Sudah melampau sangat ya. Apa yang mereka lakukan ni? Atas izin Bapak Presiden, saya siap terbang ke Kairo untuk koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir dan berjumpa mungkin beberapa tokoh di kawasan itu. Ya, ini sudah saya lapor ke Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Mesir. Saya kontak terus sama beliau. Beliau, Mesir, minta ditahan dulu kapal RS TNI karena alasan keamanan dulu, ya. Dan begitu banyak kapal sekarang nunggu untuk berlabuh karena mereka membawa bantuan makanan dan sebagainya. Oh, berartinya bukan saja kapal rumah sakit Indonesia yang datang ke sana lah. Banyak lagi kapal-kapal daripada negara-negara lain ya. Tetapi kapal yang menghantar makanan, medis, bukannya kapal rumah sakit seperti Indonesia dan Italia lah. Kalau kita lihat sekarang ini yang menghantar kapal rumah sakit hanya yang saya tahu ya, yang saya tahu, maaf kalau ada yang saya tidak tahu, dua negara iaitu Italia dan juga Indonesia. Yang lain kapal-kapal biasa sajalah yang menghantar daripada segi makanan ya. Itu yang saya tahu guys. Kalau salah guys, teman-teman bisa koreksi di bawah komentar ya. Tambah jugalah apa yang ada ya. Prabowo. Sebelumnya, Indonesia menawarkan untuk mengevakuasi dan merawat warga Gaza yang luka-luka akibat pertempuran Ya. Tawarkan, dan ini sudah kita koordinasi untuk kalau perlu kita evakuasi korban-korban, pasien-pasien yang luka-luka, yang butuh perawatan rehabilitasi. Ya. Kita sudah menyampaikan bahwa semua rumah sakit TNI ini terbuka untuk pasien-pasien dari Palestina, tambahnya. So, okay guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, dikatakan guys, iaitu Isdegil sering menuduh Indonesia berupaya untuk menyudupkan bantuan militer untuk mendukung pejuang di sana ya. Dan kita lihat, dikabarkan Isdegil melakukan pemeriksaan ketat terhadap bantuan yang masuk ke Gaza, termasuk iaitu kapal rumah sakit TNI sekali lah yang saat ini terhenti kerana harus melewati pemeriksaan ketat daripada Isdegil itu. Dan sehingga kan kita lihat, pemerintah Mesir meminta Indonesia menunda masuknya kapal rumah sakit TNI ke perairannya kerana ancaman daripada Isdegil untuk menenggelamkan guys, ataupun untuk tenggelamkan rumah sakit Indonesia itu guys. Jadi wah, bagi saya itu sangat busuknya hati mereka ya. Apalah yang mereka fikirkan sehingga mahu tenggelamkan kapal daripada Indonesia itu. Jadi guys, yang lagi menyedihkan, kita lihat Isdegil ini memerintahkan pengusiran terhadap pasien-pasien dan petugas medis di rumah sakit Indonesia di sana. Dan kita lihat rumah sakit Indonesia mengalami pengepungan total oleh militer Isdegil ini dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah sekali guys. Dari apa yang dilakukan Isdegil, apa yang kita tahu juga, PBB mengkritik Isdegil ini kerana hanya mengizinkan setengah bahan bakar yang diperlukan masuk ke Gaza, tetapi PBB menyatakan bahawa bantuan saat ini tidak mencukupi untuk kebutuhan warga sipil di Gaza sana. Jadi guys, walau bagaimanapun kita tahu hari ini 7 Disember dah cukup 2 bulan konflik yang ada di sana, sama-samalah kita terus berdoa untuk keselamatan warga di sana dan kita harapkan moga konflik ini cepat dihentikan. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa juga komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.